Setelah sekian lama Udin mencari jawaban soal itu, ternyata... Pada suatu hari, Udin sedang duduk-duduk. Gue bingung tuh, mengapa makanan Indonesia enak ya? Mendingan gue tanya sama Gary aja. Halo semuanya, di sini kita bakalan mencari tahu kenapa ya makanan Indonesia itu enak-enak. Nah, orang ini sedang penasaran, guys. Jadi, di sini kita bakalan bertanya pada si Gary ya. Oke, langsung aja ya kita berangkat ke rumahnya si Gary. Pergi ke rumahnya Gary. Kira-kira di mana rumahnya si Gary ya? Oh, itu dia, Gary ada di situ, guys. Dia lagi nongkrong, enggak tahu nongkrong ngapain dia ya. Waduh, ada neneknya. Oh, Gary nongkrong sama nenek. Nenek gaul, widih, keren banget dah. Hey Gary, lu tahu mengapa makanan Indonesia enak? Enggak tahu gua. Coba lu tanya sama Borda aja, dia kan hobinya makan. Oke guys, ternyata si Gary kagak tahu. Sekarang kita bakalan pergi ke rumahnya Borda, rumahnya ada di sana. Dia kan suka makan ya, siapa tahu dia tahu. Siapa tahu dia tahu. Oke, langsung aja ya, itu dia Borda. Oi Tong, lu tahu mengapa makanan Indonesia enak? Karena gue suka makan makanan orang Indonesia. Kampret lu, mendingan gue tanya sama orang lain aja. Beberapa jam kemudian, Udin hanya dapat 5 jawaban saja. Karena diminati oleh orang Indonesia. Karena selera orang Indonesia, mas. Karena itu makanan kesukaan saya. Sekedar ucap. Karena Osa suka makanan Indonesia. Karena banyak sekali orang bernyanyi makan, bang. Waduh, yang lag nih. Aduh, gue masih penasaran nih. Mengapa makanan Indonesia enak? Mungkin dulu ada orang yang pernah tinggal di kampung sini. Mungkin dia tahu mengapa makanan Indonesia enak. Tapi sudah pindah. Wah, gue masih punya nomor dia sih. Telepon Bang, sekarang abang tinggal di mana? Di kampung pantai. Oke guys, kita bakalan silaturahmi ya. Silaturahmi ke rumahnya orang yang pernah tinggal di kampung sini. Sekarang dia tinggal di kampung pantai. Oke, langsung aja ya kita berangkat dan mencari tahu jawabannya. Mungkin dia tahu, guys. Yap, langsung aja ya. Kita berangkat. Ini mobilnya keren banget. Technical car. Yap, kita... Oh, bentar. Aduh. Malah terguling-guling. Bentar, nih mapnya kagak kelihatan, guys. Nah, gini kan enak. Waduh, mobilnya ada di sana. Yuk, kita berangkat lagi. Pak polisi yang ngepot. Kita bakalan mencari tahu kenapa ya makanan Indonesia itu enak-enak. Ada rendang, sate, gado-gado, bakso, lalu tahu petis, kemudian nasi pecel, nasi rames, gudeg, nasi kuning, lalu apa lagi ya? Kare, lontong kare, lalu lontong gulai. Lontong kikil. Aduh, malah nyebutin makanan aku. Jadi lapar nih. Oh iya teman-teman semuanya, kira-kira kalian suka makanan Indonesia apa aja? Silakan kalian komen di bawah ya. Dan jangan lupa kalian like, lalu share, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian tahu video terbaru dari kawan kita ini. Dan jangan lupa kalian follow Instagram aku ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, kita sudah sampai di rumahnya. Rumahnya siapa ini? Perkenalkan, nama saya Udin. Widih, kok Mbak Kuntil ya? Perkenalkan juga, nama saya Edo Dense. Oh iya, lu kan Edo Dense. Aduh. Iya, mau ngapa kau ke sini? Gini bang, mengapa makanan Indonesia enak? Karena dari zaman nenek moyang kita. Buset, jawabannya dari nenek moyang. Ya elah. Waduh.
Setelah sekian lama Udin mencari jawaban soal itu, ternyata dari nenek moyang. Tamat. Aduh, dari nenek. Siapa itu? Widih, sudah selesai ternyata. Oke kawan-kawan semuanya, itu tadi video kita kali ini. Yap, seperti biasa, jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, dan klik tombol lonceng ya, supaya kalian tahu video-video terbaru dari kawan kita ini. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.